Tapi di sini sih memang agak ramai gitu. Mantul juga sih ya, buat nongkrong bareng keluarga di situ ya, sambil makan cemilan. Di situ pun udah ada angkringannya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, di malam hari ini kita akan gaspol lagi nih. Jadi sambil melanjutkan perjalanan, saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini kita akan gaspol lagi nih teman-teman, seperti biasa ya. Dan untuk video yang kemarin ya, ke Harbour Bay, waktu kita macetan sama Bang Yudi dan sama Wahyu juga, itu sudah saya upload. Silahkan aja ditonton sama teman-teman ya. Nah jadi di sini kita ini belok kiri karena kita nanti akan mampir ke Batam Center ya. Akan lewat Batam Center maksudnya teman-teman. Jadi di video kali ini kita sendiri nih. Biasanya kan kalau malam hari kita berdua atau bertiga, bahkan bisa jadi kita berlima ya, bareng tim Asbak. Tapi sekarang ini kita sendiri aja. Karena kemarin rencananya itu pas hari Minggu ya, kita tuh mau gaspol bareng tim Asbak teman-teman ke Tanjung Pinang. Tapi pas tadi dapat info di grup WA ya, WA tim Asbak, jadinya itu katanya sih nggak jadi ke Tanjung Pinang. Tapi kalau saya sih kayaknya jadi ya, sendiri pun kita akan gaspol menuju ke Tanjung Pinang untuk minggu depan atau minggu besok ini teman-teman. Nggak tahu nih seperti apa besok, yang penting kita gaspol aja karena udah janji ya bahwasanya kita itu mau gaspol menuju ke Tanjung Pinang. Kalau kemarin sih Wahyu sama Dimas mau ikut katanya, tapi kalau untuk Bang Yudi sih katanya sih kerja ya, nggak bisa ikut. Makanya rencananya itu kita mau bertiga, tapi ya sudahlah, kita pun sendiri pun ya nggak apa-apa. Dan tadi itu rencananya juga mau beli apa nih, beli boba ya di apa, di dataran Kuputri. Tapi kita lihat aja nanti kalau emang itu emang apa namanya, emang sempat, karena kita ini tujuannya mau ke Batu Aji nih bos. Jadi kalau memang sempat nanti kita mampir aja ke dataran Kuputri ya, atau dataran Welcome to Batam atau WTB. Oke, di sini nih kita belok kanan nih, ini ada bangunan tinggi nih, tapi nggak tahu kapan mau jadi. Dan di sini pastinya gelap bos. Untung nih ada lampu satu nih. Oke, kita gaspol. Di sini nih gelap banget nih, kacau sih. Harusnya sih di sini ya, lampu penerang jalannya itu udah mantep ya, udah mantul, tapi entahlah. Oke, kita di sini nih belok kiri. Nah ini nih lagi nih, nggak ada lampu penerang jalannya nih bos. Gimana nih buat bawa pemerintah, masa mau gini-giniin. Sebenarnya ada sih lampu apanya ya, tuh lampu bola-bolanya itu di pinggir-pinggir atau di atas trotoarnya ini, tapi ya malah dimatiin gitu. Dan katanya sih di depan sini ada Malioboro Mini. Nah ini view Malioboro katanya teman-teman, Malioboro Kota Batam, tapi ya jauh lah ya dibanding Malioboro yang sesungguhnya. Tapi di sini sih memang agak ramai gitu. Mantul juga sih ya, buat nongkrong bareng keluarga di situ ya, sambil makan cemilan. Di situ pun udah ada angkringannya gitu. Kalau kemarin sih
waktu kita ke situ ya, udah saya buatkan juga sih videonya, udah diupload juga, silahkan aja ditonton. Udah kayaknya sih udah 1 minggu yang lalu ya saya buatkan videonya. Dan biasanya juga di sini nih ramai juga nih bos, biasanya di sini ya kalau malam minggu, karena kita tuh di Masbak biasanya tuh ngumpul di depan sana. Nah kalau ke sana, di sana tuh ada angkringan juga, tapi agak gelap gitu, jadinya kita lurus saja. Rencananya tadi mau lewat situ, tapi lampunya malah mati. Jadi ya lewat sini aja. Dan di sini juga depan sini nih, agak gelap gitu. Padahal dekat BP Batam ya, tapi lampunya nih mati nih. Oke, kita gaspol. Dan kita udah muter nih di bundaran BP Batam ya. Nah, jadi kalau kita mau mampir ke apa? Ke WTB, kita belok kiri harusnya di sini, tapi kayaknya sih lanjut aja ya. Nggak usah mampir. Di sini nih ada lampu merah, jadi belok kiri dulu dikit. Oke. Dan di sini kita langsung putar balik nih. Oke, kita gaspol. Aduh. Nah kalau untuk jalan ini sih memang belum siap nih bos, belum siap dikerjakan ya, belum siap, masa perlebarannya itu masih belum siap. Ini sih kayaknya tinggal aspalnya aja nih, tinggal pengaspalan, dan ada beberapa sih yang harus dicor juga. Dan besok untuk malam minggu, lagi-lagi nih kita akan apa nih, akan ngumpul sama bareng tim Masbak ya. Tapi nggak tahu di mana ngumpulnya, katanya sih besok mau ngumpul gitu. Kemarin rencananya itu mau mampir di Panindo sini ya, depan sini nih, di Starbucks, tapi malah di cancel. Saya itu kemarin udah nyampe ke Starbucksnya, udah naik bahkan ya, tapi udah nyampe atas malah di cancel sama teman-teman tim Masbak. Kacau memang. Untung belum mesen minum ya. Ini ada pemasangan gorong-gorong. Oke, kalau di sebelah kiri kita nih ada Politeknik. Jadi itu ceritanya kita nih mau ke Batu Aji nih bos. Jadi sekalian aja ya kita ngonten. Dan alhamdulillah nih depan kita lampu hijau. Kita gaspol aja simpang Franky. Kalau untuk di siang hari, videonya pun udah saya buatkan. Wah, 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 kacau nih mobil hitam nih. Oke, dan nantinya di sebelah kiri kita nih akan ada bangunan kayaknya sih. Makanya ada pagarnya gitu, udah dipagar gitu ya. Tapi kayaknya sih di situ tuh ruko gitu, teman-teman. Dan rencananya juga saya tuh mau ganti spion sama hand grip sekalian sama ini ya, ini apa namanya nih,
Tapi kayaknya sih minggu depan ya, pas pulang dari Tanjung Pinang kayaknya. Ya, semoga kita jadi gaspol menuju ke Tanjung Pinang. Depan kita ada simpang Karang. Oke, kita berhenti dulu. Kok ke belakang seperti ini, bos? Oke, kita cabut. Kalau malam minggu ya, di sini ini biasanya ramai juga, katanya sih ya. Biasanya di situ tuh katanya ada kayak balap liar gitu, bos. Tapi nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin besok malam minggu ya harus kita lihat ke situ, apakah benar ada atau gimana. Karena saya itu belum pernah sih lihat ya. Karena kalau bareng sama tim Aspak itu saya selalu pulang pas jam-jam 12 ya. Pernah sih nongkrong di rumah itu sampai jam 1 bareng tim Aspak. Tapi kalau untuk reading sih biasanya saya itu pulangnya tuh jam-jam 12 malam ya. Kalau bareng tim Aspak. Oke teman-teman, mungkin ini hanya video pendek aja. Walaupun kita nggak nyampe ke Batu Haji ya untuk buat videonya, nggak apa-apa. Yang penting kita ini sekarang udah ngonten, bos. Dan kita ini sekarang berada di depannya Capri Mall. Nah, jadi kalau untuk Capri Mall seperti ini, wow, di sini ada Vespa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Nah, kalau ke ujung sana itu arah ke bandara atau Batu Besar atau Nongsa.